Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma nusulatillah salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'd. Tatkala asy-syahid Kiai Haji Zainal Mustofa bersama para santrinya dengan sangat gagah, dengan sangat beraninya membela agama melawan para penjajah, mempertahankan bangsa dan negara. Maka dari itu, kita selaku generasi dari pesantren Kiai Haji Zainal Mustofa Sukamana, selaku pemuda dan pemudi pesantren Kiai Haji Zainal Mustofa Sukamana, sekaligus generasi penerus bangsa, maka dari itu wajib bagi kita memunculkan keberaniannya dalam negara ini dan terus belajar. Perkenalkan, saya Muhammad Rasidun, peserta Lima Besar Akademi Akademi Dakwah Sukamana. Dan ini saya memohon doa dan dukungannya kepada orang tua saya tercinta, adik-adik saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, dan seluruh kaum muslimin yang menonton video ini. Semoga saudara-saudara sekalian sehat walafiat dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, warhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المصطفى الآمين. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak pimpinan pesantren beserta keluarga, semoga Allah muliakan, amin. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak sekretaris pesantren beserta keluarga, semoga Allah muliakan, amin. Yang saya hormati dan saya cintai, yang senantiasa kita ta'zimi, para mudarris mudarrisah pondok pesantren Kiai Haji Zainal Mustofa Sukamana, semoga Allah muliakan, amin. Dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat, para santri al-manba dan santriah al-muna, hadirin rahimakumullah. Setelah Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, ternyata Belanda kembali datang bersama sekutu. Mereka ingin merebut kembali kemerdekaan yang telah kita raih, dan hal tersebut membuat Presiden Soekarno merasa khawatir. Dipanggillah Jenderal Besar Sudirman ke Istana Negara. Lalu Presiden Soekarno berkata, Pak Diman, itu Belanda kembali datang bersama sekutu. Apa yang harus kita lakukan? Mereka ingin merebut kembali kemerdekaan yang telah kita raih. Lalu Jenderal Sudirman, yang merupakan seorang jenderal besar, sekaligus ustadz, sekaligus guru ngaji, memberi usulan kepada Presiden Soekarno bahwa sudah saatnya untuk meminta fatwa ulama, sudah saatnya untuk meminta pendapat ulama, arahan ulama, dan bimbingan ulama. Oleh karena itu, diutuslah seorang utusan untuk menemui Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Dan begitu sangat luar biasa, saudara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak langsung mengeluarkan fatwa. Beliau kumpulkan terlebih dahulu ulama-ulama dari berbagai daerah. Ulama-ulama Banten, ulama-ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Jawa Timur, dan ulama-ulama dari berbagai daerah untuk berkumpul di Tubaira. Begitu para ulama berkumpul, ulama berijtihad, ulama berpikir keras, ulama mengerahkan segenap kemampuan berpikirnya. Dan dalam waktu yang tidak sedikit, maka keluarlah fatwa resolusi jihad. Hadirin rahimakumullah, tatkala fatwa resolusi jihad dikeluarkan oleh para ulama, hal itu membuat seluruh santri, ulama, dan seluruh umat Islam yang mendengar membara rasa cintanya terhadap tanah air, terbakar jiwa nasionalismenya, terbakar jiwa semangatnya untuk mempertahankan bangsa dan negara. Lalu kenapa ulama yang berijtihad, yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sampai berfatwa seperti itu?
Oh, berarti Islam itu adalah agama yang radikal. Islam itu adalah agama peperangan. Islam itu adalah agama kekerasan. Masya Allah, bukan saudara. Islam itu rahmatan lil alamin, betul. Islam itu cinta tanah air, betul. Islam itu kasih sayang, betul. Islam itu kelembutan, betul. Tapi saudara, kita juga tidak boleh lupa dengan sabda Nabi kita tercinta. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa al-aghab. Hai kalian para sahabatku, janganlah kalian mempunyai harapan, cita-cita, keinginan untuk bertemu dengan musuh. Bayangkan indahnya Islam. Jangankan perang, mengangkat senjata, kita punya harapan, cita-cita, keinginan untuk bertemu dengan musuh, lalu kita bunuh itu musuh. Itu gak boleh, saudara. Terus apa kata Nabi, lanjutkan dalam sabdanya? Fa idza laqitumulahum, maka apabila kalian semua bertemu dengan musuh, engkau tidak mencari musuh, tapi musuh yang mencarimu. Engkau tidak meneror musuh, tapi musuh yang menerormu. Engkau tidak menyakiti musuh, tapi musuh yang menyakitimu. Apa kata Nabi? Fasbiru, maka bersabarlah engkau dalam menghadapi ini semua. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau gentar, jangan pernah engkau lari. Kenapa? Wa'lamu annal jannata tahta dilali syuyub. Ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya surga berada di bawah kilatan pedang kalian. Hadirin rahimakumullah, resolusi jihad dan cinta tanah air benar-benar menjadi tenaga baru untuk para pahlawan ketika itu. Belanda yang datang bersama sekutu Inggris begitu kewalahan melawan perlawanan para pahlawan. Padahal kita tahu Inggris terlibat dalam Perang Dunia Kedua, tidak ada satu jenderal Inggris pun yang terbunuh. Tapi saat mereka datang ke negeri ini, belum sampai satu minggu saudara, mereka kalah, mereka gagal, mereka kewalahan untuk merebut ini negeri saudara. Alhamdulillahirabbil. Kenapa para pejuang dengan sangat gagah, dengan sangat berani untuk mempertahankan bangsa dan negara, khususnya para pejuang dari kalangan umat Islam dan ulama? Tidak lain dan tidak bukan karena kekuatan iman dan cinta tanah air yang tertanam kuat di dalam hati para pejuang ketika itu. Akibat kekuatan iman itulah Bung Tomo dengan sangat tegas, dengan sangat gagah beraninya berteriak, Allahu Akbar merdeka, Allahu Akbar merdeka, Allahu Akbar merdeka. Merdeka atau mati? Akibat kekuatan iman itulah Habib Abdurrahman bin Ali Abu Hafsi, yang sekaligus guru dari Presiden Soekarno, berteriak, kibarkanlah bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Akibat kekuatan iman dan cinta itulah Asyahid Kiai Haji Zainal Mustafa rela meninggalkan ketiga orang istrinya dan anak-anaknya. Akibat kekuatan iman dan cinta itulah Kiai Haji Wahab Hasbullah menuliskan di dalam syairnya yang berjudul Jalal Watan. Itulah jasa para ulama, santri dan umat Islam untuk ini negeri saudara, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, kita selaku generasi dari Nahdlatul Ulama, selaku pemuda dan pemudi Nahdlatul Ulama, wajib untuk melanjutkan estafet perjuangan. Jika dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Asy'ahid Kiai Haji Zainal Mustafa dengan sangat gagah, dengan sangat beraninya mempertahankan bangsa dan negara, maka kita selaku pemuda dan pemudi NU wajib untuk memunculkan rasa cintanya terhadap tanah air. Siap? Siap cinta tanah air? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan yang tak kalah pentingnya, tatkala para ulama dikumpulkan, itu bukan hanya dari kalangan NU saudara, ada dari kalangan Muhammadiyah, ada dari kalangan Serikat Islam, dan dari kalangan lainnya. Ulama duduk bersama bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Berarti wajib bagi kita untuk bersatu. Apapun ormas kita, apapun mazhab kita, apapun golongan kita, kalau masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak peduli itu NU, tidak peduli itu Muhammadiyah, tidak peduli itu Persis, wajib bagi kita untuk bersatu, bersama untuk kita pertahankan bangsa dan negara. Siap bersatu? Siap cinta tanah air? Siap cinta tanah air? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.